Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Akatronik Channel. Gimana cuy kabarnya? Sudah sehat-sehat kan ya? Amin. Oke, kali ini saya dapat apa ya? Kerjaan lah ya. Ini ada BLDC yang kabarnya putus nih cuy. Putus dari si asnya, as dalam apa namanya rotor. Si lilitannya. Duh. Dan ini kayaknya sempet di bongkar juga. Ini baut-bautnya kurang rapet. Dan ini juga udah diputus, mungkin dia coba untuk atau penasaran kali dia di dalamnya seperti apa gitu. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita bongkar ke cuy. Ini kita bongkar saja. Cuy, ini kita udah dapat si dalemannya BLDC ya, ini dalemnya seperti ini dan ternyata emang sudah dipotong ya kabelnya. Ini untuk 3 pas, yang ini untuk hall sensor untuk kontrolernya. Oke, kita coba langsung di sambung aja ya ini ke sini. Ini kejadiannya si motor ini putus gara-gara penguncinya lepas, jadi si kabel keputer ya, ikut keputer juga. Oke cuy, kita langsung eksekusi. Apa ya? Ini paling putus dulu ya. Dorong. Oh iya. Thank you.
Cuy, kabel udah kita pasang dan jangan lupa dikasih silikon ya, biar nggak masuk air. Oke, dan pastikan untuk pasnya tidak short dengan body. Oke, kita lanjut untuk pemasangan si rumahannya. Gaskin. Oke cuy, ini proses sudah mulai beres dan tinggal dipasang untuk pengetesan si BLDC nya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk pengetesan kita oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan untuk pengetesan si BLDC yang telah kita repair, nantikan di video selanjutnya. Sampai jumpa.